Hai, balik lagi dengan saya Giri, vending machine expert dari Smartfan. So, di video ini saya akan ngebahas vending machine milik salah satu perusahaan transportasi berbasis online terkemuka di Indonesia yang kalian juga pasti familiar banget sama namanya, yaitu Gojek. Nah, Gojek ini berkolaborasi dengan salah satu agensi di Indonesia membuat ide untuk vending machine menyesuaikan dengan campaign yang Gojek ingin jalankan. Penasaran kan? Bagaimana Gojek, sebuah perusahaan transportasi berbasis online ini menggunakan vending machine dan apa barang yang dijual? So, di video ini saya akan bahas lengkap dan detail bagaimana kita men-setup mesin Gojek dan bagaimana mesin itu mendeliver barang yang dijual dari mesinnya. Ikutin terus ya. Okay, sekarang saya ada di depan vending machine Gojek. Posisinya ada di lobby forum Summarecon Mall Bekasi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, vending machine ini tidak menjual makanan minuman seperti pada umumnya vending machine yang ada di Indonesia. Vending machine Gojek ini menjual digital voucher. Dan setelah kalian selesai menggunakan digital voucher ini, akan terkoneksi langsung ke aplikasi Gojek kalian dan vouchernya bisa langsung digunakan di aplikasi Gojek kalian. Setelah membeli di vending machine ini, lebih menariknya lagi Gojek menyediakan free merchandise yang lucu-lucu banget nih. Menarik banget, mulai dari stiker, ada masker, ada gantungan kunci, macam-macam. So, sebelum saya praktek menggunakan vending machine-nya seperti apa, saya mau bahas sedikit mengenai spesifikasi dan customisasinya. Yang pertama, vending machine Gojek ini menggunakan jenis mesin FT49 yang artinya menggunakan layar LED touchscreen 49 inch. Nah, di sini dilakukan body wrapping dengan stiker menggunakan desain stiker dari Gojek. Dari tampilannya, seperti biasa kita selalu menyediakan yang pertama adalah bagian header yang saat ini digunakan Gojek untuk memberikan petunjuk penggunaan mesin. Nah, di sini juga kita buatkan satu tombol yang berfungsi untuk kalian-kalian yang menggunakan mesin ini ternyata saldonya tidak cukup. Jadi tinggal pencet ini aja. Masukkan nomor telepon GoPay kalian. Lalu klik lanjutkan. Nanti kita praktekkan dan langsung masukkan uangnya ke sini. Secara otomatis sistem akan terkoneksi ke akun Gojek kalian dan mengupdate saldo Gojek kalian. Coba kita pilih dulu ya. Nah, setelah itu di bagian ini yang biasanya ini adalah product collection, di sini hanya ada satu jenis voucher, yaitu voucher discount dengan nilai Rp10.000. Nah, seperti dilihat di sini adalah voucher yang dijual oleh Gojek sebenarnya memiliki value Rp50.000, tapi kalian hanya cukup membayar Rp 10.000, kalian sudah mendapatkan value voucher senilai Rp50.000 yang bisa digunakan untuk GoFood, GoRide, dan GoCar. Menarik banget ya. Dan di bagian puternya di sini digunakan oleh Gojek untuk menempatkan logo-logo produk dari Gojek. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan vending machine Gojek ini. Yang pertama, karena ini mesin Gojek, jadi pembayarannya hanya bisa menggunakan GoPay. So, kebetulan saldo GoPay saya sudah habis. Kalian saya mau melakukan top up GoPay di sini. Oke, tinggal tekan tombol ini. Oke, top up GoPay yang barusan tadi masuk di hari ini Rp50.000. Pada jam yang sama ya. Oke, sekarang saya udah punya saldo. Saya akan coba beli vouchernya. Tinggal klik beli di sini. Sudah muncul QR-nya, tinggal bayar pakai aplikasi GoPay. Rp10.000, betul. Dengan sukses. Oke, di sini sambutkan pembayaran berhasil. Lalu scan dengan kamera smartphone Anda untuk menggunakan voucher. Oke, saya akan scan. Sudah.
ada promo di sini. Kode promonya masuk, sudah sesuai. PMS MBJUN 26 PENG. Oke. Sekarang saya verify di aplikasi. Nah ini dia. Voucher-vouchernya sudah masuk di aplikasi saya secara langsung. Mulai dari GoCar, GoRide, GoFood. Banyak sekali. Dan valid sampai 17 Agustus nanti dari hari ini. Keren banget. Oke, seandainya saya mau masukin resi ke email saya tinggal masukin email saya saja. Oke. Saya akan klik lanjutkan secara bersamaan, berarti begitu saya klik lanjutkan, resi voucher akan masuk ke email saya. Saya cek lagi emailnya sudah benar. Ini dia, kita tinggal pilih merchandise nya mau apa aja. Saya akan coba ambil kitchen gojek, saya konfirmasi. Ini dia kitchen -nya. Wow, keren. Dan yang terakhir tadi pada saat email sudah dikirim, begini tampilannya. Jadi jangan khawatir, kode voucher kalian kalau sampai perlu dikirimkan ke email juga akan terkirim ke email yang kalian input di dalam sistem. So, itu tadi bagaimana vending machine Gojek. Menarik banget kan konsepnya. So, buat kalian yang punya ide juga untuk membuat vending machine atau menggunakan vending machine untuk campaign marketing Anda, silahkan hubungi saya di nomor telepon yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga ikutin terus video-video berikutnya yang lebih menarik lagi, bermanfaat juga buat kalian. Jangan lupa like, share, comment, subscribe.